Distribusi logistik pemilu mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat. Pendistribusian ke tingkat panitia pengawas kecamatan ini dilakukan dari dapil yang terjauh, yaitu dapil 4 yang meliputi 6 kecamatan. Berbagai logistik pemilu yang sudah dipacking ke dalam kotak suara, berisi surat suara, tinta, alat tulis, serta kebutuhan logistik pemilu lainnya. Logistik pemilu yang didistribusikan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Pendistribusian logistik dilakukan bertahap mulai dari lokasi yang terjauh di dapil 4, kemudian menyebar ke dapil-dapil lainnya. Untuk pendistribusian ini, KPU menggandeng PT Pos Indonesia Cabang Lahat untuk melakukan distribusi dengan menggunakan 17 armada truk. Dan logistik daerah dapil 4, Pati Sakti, Jarai, Tanjung Kumul, dan sekitarnya. Kita harapkan pendistribusian ini berjalan lancar. Untuk armada digunakan, kita memakai armada dari PT Pos. Jumlah keseluruhannya ada 17 armada pada hari. Tim Liputan Sriwijaya TV.